Halo Sob, masih bersama gua Om Black. Masih dengan review produk dari Hinomiya ya. Produk-produk Hinomiya terbaru. Kali ini gua mau review produk Hinomiya Ultralight. Joran Ultralight Hinomiya. Oke. Yang gua pegang ini adalah Hinomiya Musketeer 662. Ini adalah joran terbaru Ultralight Hinomiya Musketeer 662. Ya, 662 serinya. Oke, kita mulai seperti biasa dari bottomnya dulu ya. Dari buttnya. Oke, buttnya keren banget desainnya. Lo bisa lihat sob. Ini salah satu desain terbaru. Buat desain terbaru dari Hinomiya Ultralight. Oke. Modelnya Japanese ya, Japanese style. Untuk rail shield-nya lu bisa lihat ya, ini udah keren banget desainnya, keren. Terus untuk blanknya ini dari karbon, kualitas tinggi. Untuk ring ya, untuk ring gate-nya ini udah memakai tipe K ya. Toka series bisa lo lihat sob, ini. Tapi ini belum Fuji ya. Ini K series tapi belum Fuji. Ya. Oke, untuk spesifikasinya ini 2 piece apa sambung 2. Untuk land weight-nya itu 4 sampai 8 lips. Jadi ini kelasnya 4 sampai 8 lips. Jadi ada juga orang yang bilang kalau ultralight itu paling tinggi 6 lips ya. Tapi ada juga yang 8 lips. Ya, itu tergantung masing-masing teman-teman sobat angler. Untuk lure weight-nya atau berat lure-nya itu di sini tertera 2 sampai 10 gram. Ya, 2 sampai 10 gram. Jadi kalau menurut gua oke banget ini. Jorannya juga nggak terlalu berat. Dan dipegangnya ringan banget. Untuk ring gate-nya ada 8 ya. Jadi untuk sambung bawah 1, selebihnya 7 ringgit, jadi 8. Untuk harganya, ini produk terbaru. Ini di pasaran harganya di bawah 400 ribuan, sob. Jadi harganya ini di bawah 400 ribuan. Oke, sob. Itu aja review singkat gua untuk joran Hinomiya Ultralight Musketeer 662. Sampai jumpa lagi di review produk selanjutnya. Salam IFT Angler, mancing, kopi, kopinya udah jadi sob. Happy.